Berbagi panjang buatan sendiri nih Bu ya, cuma betul ada dan manfaat ya, doain kita semuanya sehat ya Bu ya Bu, makasih ya Bu ya, jadi tinggal makan aja terjaga protokol biar sehat semuanya ya, sedikit ya, makasih ya Pak ya, ya ya makasih ya Pak. Kapolres bisa dijelasin agenda hari ini Pak Kapolres? Ya, jadi ini merupakan rangkaian kegiatan Kurban Barokah. Di mana kegiatan Kurban Barokah ini adalah program dari Bapak Kapolda Metro Jaya kepada Polres jajaran di wilayah Metro Jaya. Mekanisme daripada kegiatan Kurban Barokah ini bahwa sejak sebulan yang lalu kami seluruh anggota Polres, Polsek secara ikhlas membuat celengan Kurban Barokah. Dari hasil kami mengumpulkan itu kami belikan hewan kurban yang kemudian kami kirim ke rumah potong hewan. Tentunya kegiatan Idul Adha kali ini juga harus mematuhi protokol kesehatan karena kita masih dalam masa pandemi. Kita bawa ke rumah potong hewan, kemudian daging-daging tersebut kita bawa ke UMKM binaan Polres Metro Jakarta Barat. Dimasaklah dalam bentuk rendang ataupun daging siap saji yang kami lakukan hari ini di seluruh jajaran Polsek juga diberikan kepada rekan-rekan kita yang ada di slum area, warga-warga isoman, supaya mempermudah mereka tidak perlu lagi harus ada kerumunan di tempat pemotongan hewan, tidak perlu lagi masak. Kita coba siapkan dalam bentuk makanan siap saji sehingga bisa langsung dimanfaatkan oleh saudara-saudara kita di wilayah Jakarta Barat seperti itu. Jumlahnya berapa paket, Pak? Ya. Kurang lebih berapa paket jumlahnya? Kemarin kita masukkan hewan kurban sebanyak 15 ekor, 20 ekor sapi, 13 ekor kambing yang kita manfaatkan, kita bagi ke UMKM binaan kita, ke seluruh Polsek jajaran, dan hari ini kita sekarang membagi di semua titik, di 8 titik wilayah Kecamatan Polres Metro Jakarta Barat. Seperti itu. Pak, tadi untuk selain daging itu di bagikan apa lagi Pak? Apalagi selain ya, daging. Selain daging kita juga membagikan beras ya dan sembako, di mana itu adalah dukungan juga dari Bapak Kapolda Metro Jaya yang di drop kepada Polres-Polres yang kita coba distribusikan kepada masyarakat kita. Kita pahami sekarang memang situasinya sangat luar biasa pandemi ini dengan pemberlakuan PPKM darurat, tentunya kita harus bisa menjaga situasi moral dari warga kita sekalian. Ini bagian daripada empati kita untuk bisa menjaga situasi kampus yang lebih baik.